Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Perhubungan, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Alapin yang menginisiasi amanah di Aceh ini. Yang saya hormati yang mulia Wali Nangru Gubernur Aceh, seluruh bupati yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya cintai seluruh anak-anak muda Aceh yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Kita sekarang ini berada pada sebuah ketidakpastian. Karena Global yang tidak jelas, dunia yang tidak jelas, ketidakpastian ekonomi yang pertama karena ekonomi dunia sekarang hanya tumbuh. Tahun ini diperkirakan 26, 27 tahun depan, 27, 28. Sangat rendah sekali, banyak negara sudah masuk ke jurang resesi negara-negara maju masuk ke jurang resesi. Yang kedua, yang berkaitan dengan geopolitik juga enggak jelas lagi. Perang Ukraina belum selesai, tambah lagi Israel dan Palestina. Tambah lagi Israel dengan Lebanon, tambah lagi Iran dengan Israel. Sehingga menambah ketidakpastian itu. Yang ketiga, perubahan iklim ini juga mulai nyata. Badai panas yang menyengat, sudah kita rasakan. Sebab itu, kompetisi antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Persaingan antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Oleh sebab itu, kunci kunci kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan SDM-SDM unggul, sumber daya manusia yang unggul, sehingga kita bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kita Alhamdulillah tahun kemarin ekonomi kita masih tumbuh 5,08 persen. Tahun ini kita perkirakan juga masih, insya Allah masih di atas 5 persen, dan kita harapkan nanti dengan nantikan Presiden baru, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ekonomi kita akan jauh lebih baik. Harapan kita itu, dan hari ini saya betul-betul sangat kagum atas inovasi, atas kreativitas anak-anak muda di Aceh yang saya lihat. sangat yang sangat-sangat kreatif dan inovatif baik itu di urusan fashion utamanya muslim fashion desain, desainnya betul-betul sangat berkelas, menurut saya sangat berkelas. Tapi setelah tahu, saya tanya, misalnya saya tanya mengenai jaket tadi yang saya pakai tadi, harganya berapa? Dua setengah juta. Masih murah untuk desain sebagus itu. Tapi yang saya agak sedih barang ini. Gak kalah dengan Channel, gak kalah dengan Louis Vuitton, gak kalah. Mereka bisa jual 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang 500 juta. Yang ini tadi harganya, bapak ibu, tebak, berapa juta? 600.000. Barang sebagus ini, barang sebagus ini dijual. 600.000. Harapannya sangat rapi. Desainnya, desain ukuran sangat bagus. Dalamnya saya tadi belum lihat. Dalamnya juga sangat rapi sekali. dicoba harganya dinaikkan. Coba dengan barang yang sebagus ini, saya enggak tahu di Aceh akan ada reaksi seperti apa, tetapi kalau di Jakarta saya kira kalau dalam rupiah juta ini masih akan banyak yang beli karena desainnya bagus sekali. Yang kedua, yang berkaitan dengan kopi. Yang di Aceh ini sangat terkenal sekali. Kopi apa yang terkenal di sini? Kopi kayu. Yang kedua kopi. Kopi amno. Yang ketiga, banyak sekali. Kopi di Aceh ini, dan kita lihat sejak saya kerja di Aceh Tengah di Bener Meriah, saya lihat ekspornya masih dalam bentuk mentahan bijian, tapi lompatan yang saya lihat pada hari ini sudah dalam bentuk seperti ini. luar biasa. Memang apa apa kalau diberikan ke anak muda itu pasti jadinya bagus. Ini coba packagingnya seperti ini, berkelas sekali. Ini berkelas sekali. Ini berkelas sekali. Saya nggak tahu desainernya siapa tapi berkelas sekali. Tadi yang jelas anak muda aja. Saya, tapi tadi saya nggak yang mendesain ini ada ada di sini. Enggak ada. Yang mendesain ini, packaging kemasan ini, enggak ada. Kalau ada mau saya beri sepeda sebetulnya. Tapi enggak ada, berarti sepeda saya selamat. Coba, packaging seperti ini, ini berkelas dan akan kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk komoditas yang ada di Aceh ini kita jadikan barang-barang seperti ini, kesempatan kerja akan terbuka. Nilai tambah yang mungkin berlipat 10 atau 20 atau 30 kali akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Aceh akan meningkat secara drastis. Yang ketiga, tadi ada minyak wangi dari minyak nilam yang biasanya diekspor hanya dalam bentuk raw material daunan sekarang mulai disuling di sini mulai dipasarkan dalam sebuah bentuk parfum yang juga kemasannya sangat bagus sekali kekuatan di Aceh menurut saya Kopi yang kedua nilam, atau nilam yang kedua adalah kopi ini yang harus menjadi fokus konsentrasi pemerintah, provinsi, pemerintah kabupaten agar pengembangan barang-barang komoditas, produk-produk komoditas tadi betul-betul diperhatikan enggak usah banyak-banyak konsentrasi di dua hal ini tadi. Meskipun tadi ada juga peluang di apa? ubi ada peluang juga di komoditas-komoditas yang lain, tetapi yang saya acungi jempol adalah semuanya dikerjakan dengan teknologi yang paling modern. pemumpukan dengan drone, penyiraman dengan aplikasi yang di manajemen dengan sangat efisien. Saya kira memang sudah saatnya anak-anak muda mengambil alih untuk menumbuhkan growth pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Provinsi Aceh, dan juga pada umumnya di negara kita, Indonesia. Agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, saya sangat menghargai tadi. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang dimunculkan asli dari oh, buatan anak-anak muda di Aceh, dan saya sangat mengapresiasi, menghargai, dan kita harapkan itu betul-betul berguna yang tadi misalnya yang berkaitan dengan AI, yang tadi yang berkaitan dengan aplikasi untuk pengairan, untuk pemupukan, saya kira sebuah inovasi yang patut saya berikan acungan jempol dan kalau saya lihat, saya banding-bandingkan, enggak kalah lah dengan anak-anak muda Jakarta. lompatannya enggak kalah, enggak kalah. Ini tinggal bagaimana secara konsisten digosok terus, diasah terus sehingga muncul inovasi-inovasi baru di Provinsi Aceh. Saya sangat mengapresiasi inisiasi dari BIN, Badan Intelijen Negara yang telah menyiapkan ini dan kita harapkan di semua provinsi, nanti ada kreatif hub seperti ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan amanah yud kreatif hub di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.